Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kreatif Elektro. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat crossover pasif 1 wide untuk mid atau middle ya. Untuk bahan yang diperlukan tidak terlalu banyak, ya kurang lebih 3 barang ya. Untuk kawat saya menggunakan dengan diameter 1,2 mm, panjang kawat kurang lebih 12 meter. Untuk kapasitor audio saya menggunakan ukuran 18 UF 250 volt atau teman-teman bisa menggunakan kapasitor yang lainnya, cuma ini yang paling murah. Untuk PCB saya udah kasih lubang ya, nanti buat masukkan koilnya. Ini tempat untuk menggulung kawat nanti. Untuk alat penggulungannya saya sangat sederhana ya. Ini saya bekas timah solder yang dipotong jadi 2. Setelah itu saya masukkan pipa listrik dengan panjang kurang lebih 1,5 inci ya. Dari sini sampai sini 1,5 inci. Ada papan kayu yang dipotong jadi bulat, terus dipotong seperti ini ya. Untuk pemasangannya mudah. Seperti ini. Jangan lupa dikencangkan ya. Seperti ini aja. Untuk ukuran kawat, kalau power di bawah 500 watt, teman-teman bisa menggunakan dengan diameter 0,7 sampai 1 mm ya. Tapi kalau yang di atas 700 watt, saya sarankan pakai yang 1 mm sampai 1,2 mm ya. Untuk skemanya seperti ini. Sebetulnya banyak ya skema yang lain, cuma saya cari yang lebih simpel tapi dengan hasil yang memuaskan. Saya akan jelaskan sedikit tentang skema ini. Dari input positif dia melewati kapasitor, setelah kapasitor dia coil ya, setelah itu dia out, untuk negatif dia terus ya. Tapi kalau bagi pemula kadang-kadang kita susahnya di bagian coilnya, kita kan nggak tahu ya, apalagi yang nggak punya alat ukur seperti saya. Ini saya nggak tahu ya ukuran koilnya berapa mH, saya cuma menentukan dari panjang kawat saja. Ini untuk panjangnya kan 12, kurang lebih lah 12 meter, saya cuma menentukan dari panjang saja ya. Jelas ya untuk skemanya. Sekarang kita akan menggulung koilnya dulu.
Oke, sekarang kita buka. Setelah itu kita ikat biar kuat. Terus kita buka solasinya ya. Lumayan lah. Oke, sekarang saya akan merakit. Seperti ini ya. Jangan lupa diikat biar kuat. Setelah itu masukkan kapasitornya. Ini untuk out, ini untuk input ya. Sudah jadi, sangat mudah ya dan simpel. Oke, sekarang saya akan tes bagaimana hasilnya. Oke, sekarang saya akan tes pakai speaker 10 inci untuk kabel udah terpasang semua. Power saya tes pakai rakitan ya, bawa rakitan.
Ini udah on. Sekarang saya akan pasang jacknya. Oke, udah menyala ya.